Oke, semuanya balik lagi ke channel YouTube Mas Pen. Balik lagi ya, kita kali ini berdua. Siap. Bareng Mas Dian Barokah Auto Jaya. Dan siap. Di video kali ini saya bakalan mereview unit mini kita ya Bang ya. Iya, siap. Ini adalah Corona RT tahun 78 78 ya? Iya, betul sekali. Dan ini tentunya unit yang news, mincis, dan kemenclang tentunya. Oke, jadi buat yang minat sama mobil klasikan ini bakalan saya buka harga di 38 juta. 38 juta nego ya, ya Bang nego, ya? Nego. Nanti buat yang minat langsung aja hubungi Mas Dian. Siap, monggo. Posisi mobil ada di Magelang dan silahkan nikmati review secara detail Corona RT tahun 78. Oke semuanya, jadi sebenarnya unit ini sudah beberapa minggu ya di tempat kami, yaitu di Barokah Auto Jaya. Dan kemarin memang posisinya mobil ini baru kita servis total, jadi biar prima juga. Dan kali ini kita bakalan mereview mobil ini secara detail. Jadi untuk yang seneng banget sama klasikan, kalian wajib nonton video ini sampai selesai, karena mobil ini bakalan saya buka harga di 38 juta aja. 38 juta nego. Dan ini kategorinya mobil ini masih antik ya, karena memang untuk kondisinya juga masih top banget. Kita bakalan mereview dari segala macam kondisinya. Ini kebetulan posisi agak mendung ya, jadi cuaca agak mendung. Mobil ini warna coklat, bodinya masih kaleng glundeng. Ini cat masih banyak originalnya. Terus untuk bagian lampu depan ini juga masih rapi semua. Bumper-bumper kromnya ini masih rapi, emblem-emblem ini juga masih tertata rapi ya. Tapi untuk pajak ini posisinya masih off untuk mobil ini. Jadi nanti kalian bisa terima pajak hidup atau pajak off, silahkan nanti misalkan minat bisa konsultasikan bareng kita ya. Oke. Bumper depan ini belum pernah kena tabrak dan belum pernah kena kenteng juga. Ini pokoknya mobil kemarin simpenan juga sih, karena memang ini belum pernah kesentuh dempul ini mobil ya. Ini masih kaleng. Nih, sealer-sealeran rapi nih. Jadi mobil ini masih kaleng total ini. Adapun beberapa spek tapi cuma sedikit banget. Nah, untuk ukuran ban sendiri ini pakai ukuran ban yang ring 13 dan ini sudah ada wheel dub dan juga white wall-nya, jadi kelihatan klasik banget ini mobil. Bagian lampu belakang ini juga masih rapi, tidak yang retak-retak atau yang pecah. Ada retak rambut sedikit seperti ini, tapi belum pecah ya. Maksudnya untuk krom-krom ini semuanya masih utuh, garnis-garnis. Terus untuk knalpot ini sudah pakai header. Silencernya ini pakai Omega. Terus bumper belakang ini juga belum pernah kena tabrak, jadi ini belum pernah kena kentengan. Jadi krom-kromnya ini masih utuh ini untuk bumper-bumpernya. Krom-krom list kaca ini juga masih utuh semuanya. So mobil ini cakep banget untuk bersore-sore ria ya, karena ini klasikan banget. Emblem Corona di sana masih ada. Ini Corona yang CC-nya 2000 dan ini tidak termasuk boros juga kalau menurut saya, karena ini kemarin kita bawa kemana-mana dan mobil ini juga irit. Ini yang cakep, wheel dropnya ini cakep banget, nyambung banget, klasik banget pokoknya. Yang saya suka dari mobil ini walaupun udah tua tapi mesinnya sehat banget, karena ini kemarin sudah kami servis total, jadi nggak perlu khawatir, mesinnya sehat, halus dan tidak ngebul. Kemarin kita juga habis servis untuk pompa oli juga. Oke, selanjutnya kita bakalan menuju ke interior ya, karena eksterior sudah, kita bakalan ke interior. Nah, untuk interiornya alhamdulillah mobil ini juga masih rapi. Joknya warna krem dan ini masih bagus, tidak ada yang sobek. Ini depan belakang juga masih rapi ya. Tuh, karpetnya juga ada, karpetnya pakai punya Sirion. Tapi ini sudah dibalut sama karpet tambahan. Tuh. Ini interiornya tergolong rapi ya untuk mobil ini. Pintu-pintu ditutup juga masih oke. Masih enak suaranya.
Oke. Untuk speedometer di sini hidup ya. Ini speedometer hidup, terus temperatur hidup normal. Yang nggak normal cuma di bagian bensin, tapi tenang aja, yang di bagian bensin sudah diganti. Ada tachometer khusus di situ. Ini coba saya nyalain ya untuk mobilnya. Oke, ini sudah nyala. Nah, ini untuk indikator bensinnya seperti itu. Jadi ini ada lampunya juga tuh. Nah, ini indikator bensin sudah pindah ke sini. Terus mobilnya saya gas ya. Ini responsif banget sih mobilnya. Karena knalpotnya hidul jadi suaranya agak mantul ya. Tapi overall untuk mobil ini masih bertenaga. Untuk AC kita coba ini. Blowernya sih hidup ini ya. Tapi kurang kenceng nih. Blowernya hidup. Audio ini off ya. Oke. Untuk door trim ini juga bagus, rapi. Oke. So, saya rasa untuk mobil klasik tetap ada beberapa yang mungkin penyempurnaan ya, seperti audio teman-teman semuanya. Ini karena audionya tidak ada. Terus untuk perangkat AC ada, cuman tidak dingin, tapi untuk keseluruhan dari mobil ini, dari segi bodi, ini masih kaleng. Bodinya masih kaleng, utuh, insya Allah minim sekali kropos, karena di bagian lantai-lantainya juga utuh di situ ya. Terus bagian kap mesin juga ini masih kaleng banget. Catnya banyak orinya, tenaganya juga bagus, untuk mesin halus. Knalpot sudah header dan ini mobil tidak pernah kena insiden di bagian depan atau belakang. Untuk ban ini juga masih cukup tebal, sudah ada wheel top dan juga wheel wall-nya, dan mobilnya sangat masih kelihatan lempeng banget. So, jadi buat yang pengen klasik-klasikan, ini dipajang di cafe kalian juga cakep. Nah, jarang ada banget untuk Corona RT yang kondisinya masih seperti ini. Jadi buat yang suka sama klasikan, silahkan nanti hubungi nomor yang tertera. Mobilnya ada di Magelang, kita siap untuk kirim ke luar kota juga. Oke, mungkin untuk pengiriman kita mungkin ya kalau bisa ya kita sesegerakan, tapi mungkin habis lebaran kali ya, karena untuk kondisi masih mudik. Tapi sesegera mungkin, kalau misalkan kalian minat sama mobil ini bakalan kita kirim secepatnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Untuk unit selanjutnya, saya masih punya unit yang keren juga, yaitu Real Van, yang harganya tentunya murah ya. Silahkan nanti disimak untuk video selanjutnya. Saya bakalan mereview Real Van DRV.